Baiklah, baru-baru ini berlangsungnya panel Senet Gobel Award yang berlangsung di Jakarta, Indonesia. So, apa kata kalau kita saksikan laporan yang disediakan host lokasi, Yaya Zahir. Bersama Yaya, pemenang kategori penulis senario drama Suria itu Mr. Sharif Osman. Mungkin boleh berikan satu dua kata kepada penonton Malaysia dan juga warga negara Indonesia yang menetap di Malaysia dengan kemenangan hari ini. Terima kasih kepada semua warga Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang berpredikat sebagai TKW, dan juga kepada masyarakat Malaysia yang mengapresiasi apa yang kami kerjakan ini. Kami bahagia bahwa tayang ini dinikmati di Malaysia, dan ini suatu yang luar biasa ya. Pemenang talk show terbaik ataupun dikenali sebagai talk show terfavorit. Betul. Okey, Rumai Uyar, mungkin boleh ceritakan sedikitlah bagaimana perasaan kamu setelah memenangi talk show terbaik ini? Iya, senang sekali karena ini adalah tahun kedua, kedua kalinya kita mendapatkan penghargaan ini. Tahun lalu juga kita dapat juga, dan alhamdulillah sekarang dapat juga. Senang. Setelah mempunyai program ini selama 3 tahun ya, hampir 3 tahun, dan alhamdulillah 2 penghargaan sudah didapatkan Rumai Uyar. Kamu, you know, walaupun tahun lepas sudah menang kan, tapi tahun ini menang lagi. Kamu expect ke menang ke? Macam terkejut ke? Macam mana? Tahun ini terkejut sekali karena saingannya berat-berat. Karena tahun lalu hanya ada 5 nomine. Tahun ini ada 10 nominasi. Nominenya ada 10 dan semua berat-berat. Dari 10 televisi. Dan ini benar-benar bikin kita nggak nyangka. Tadinya tapi deg-degan. Cuman kita nggak nyangka akan menang. Terima kasih banyak buat dukungannya. Terima kasih juga sudah menjadi penonton setia Rumai Uyar, dan kita akan menjadikan Rumai Uyar menjadi lebih baik lagi. Raffi Ahmad itu pemenang kategori acara program muzik. Mungkin boleh berikan satu dua kata kepada penonton Malaysia. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Malaysia juga yang udah mendukung saya juga. Ya, mudah-mudahan nanti ada karya-karya. Terakhir tuh aku filmnya Ravatar aku tayang di sana di Pawagam Malaysia. Benar-benar nanti ke depannya ada karya-karya yang baru lagi dari kita untuk Malaysia. Kali ini kali yang ke-6 ya yang kamu memenangi. Macam mana, adakah you suspect that you akan menang ke bagaimana? Tahun ini saya pikir udah nggak menang gitu, karena apa ya? Ya, acara-acara sebelah juga banyak yang lagi bagus-bagusnya gitu. Ya, aku pikir enggak, tapi tahun ini masih dikasih Allah kesempatan menang. Agaknya apakah secret kepada kemenangan kamu? Rahasianya tetap jadi diri sendiri aja.